Terima kasih. Ya, kasus pengungkapan dari teman-teman tim narkoba Polda Metro Jaya. Yang kedua, home industry, ya, tembakau sintetis yang merupakan jaringan antara provinsi. Ini adalah jaringan salah satu tersangka yang sekarang ini sementara berada di lembaga pemasyarakatan di Jakarta ini. Dia adalah pengendalinya dan juga sebagai koordinator serta yang mengajarkan bagaimana cara membuat tembakau sintetis ini. Ya.